Anaconda merupakan ular berbahaya yang berhabitat di Sungai Amazon, Brasil. Ular ini mempunyai kemampuan membelit mangsanya yang mempunyai ukuran lebih besar daripada tubuhnya. Ular anaconda ini sangat ditakuti oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Amazon. Sementara itu, buaya Amazon yang juga merupakan hewan yang tergolong sangat buas dan ganas, tidak sedikit masyarakat yang tinggal di dekat Sungai Amazon ini meninggal dimakan oleh buaya tersebut. Baru-baru ini terjadi sebuah kejadian yang cukup langka dan unik, di mana kedua hewan buas di Sungai Amazon, yaitu ular anaconda dan buaya, bertemu dan saling memperebutkan wilayah kekuasaannya. Kedua hewan ini bertarung dengan cukup seru. Terlihat ular anaconda mencoba membatasi ruang gerak buaya dengan cara melilit tubuh buaya dengan sangat erat. Sementara itu, buaya yang merasa dirinya terancam berusaha untuk melakukan perlawanan dengan terus-menerus memutar tubuhnya agar tubuh ular ini terluka. Pertarungan kedua hewan penguasa Sungai Amazon ini berlangsung cukup lama dan seru. Mereka saling menyerang dan mencari kelemahan masing-masing. Hingga pada akhirnya ular anaconda yang memiliki kekuatan membelit yang sangat kuat dan kencang berhasil mengalahkan buaya Amazon serta menelannya. Hingga saat ini, ular anaconda merupakan hewan yang sangat ditakuti oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Amazon. Sampai di sini dulu ulasan kami.
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami agar dapat terus berkembang. Terima kasih.